proyeksi kegiatan ya, atau program KONI di tahun 2023 tentunya fokus pada keikutsertaan DKI dalam PRAPON. Seluruh program pasti mengarah ke bagaimana supaya atlet DKI di PRAPON nanti bisa lolos dalam peringkat yang tinggi. Nah, untuk mencapai itu programnya selain pelaksanaan PELATDA yang sudah berjalan ini akan diperkuat lagi dengan dukungan IPTEK-nya, ya, dukungan-dukungan spot medicine dan lain sebagainya, ditambah dengan pelatih asing, program latihan di luar negeri, baik mempergunakan sarana sister city maupun yang non sister city, termasuk training camp di dalam dan di luar negeri. Nah, itu akan jadi program unggulan ya, sesaat menjelang babak kualifikasi PON. Tadi seperti disampaikan oleh Ketua Umum, tentu saja ada supportingnya juga untuk supaya ekosistem olahraga menuju perolehan prestasi itu juga terbentuk gitu ya. Jadi dari bidang-bidang lain juga mensupport itu. Tadi sudah disinggung oleh Ketua Umum, misalnya di IPTEK-nya, kemudian nanti pendidikan dan penataran bagi para pelatihnya, juga termasuk sport intelligence-nya juga kita tingkatkan, agar kita dapat mendeteksi apa kelemahan-kelemahan kita dan kita harus menambalnya, sehingga nanti pada saatnya pada PON nanti bisa semuanya sesuai dengan target, sesuai dengan apa capaian yang ingin dicapai pada PON 2024 nanti. Itu saya kira apa yang dilakukan oleh PON di Provinsi DKI.